Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Azul Media. Nah, di video kali ini kita akan berbagi tutorial cara share link Shopee Affiliate di Shopee Video. Namun selanjutnya bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar teman-teman tidak ketinggalan tutorial terbaru seputar Shopee. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih banyak. Nah, buat teman-teman yang ingin menambahkan atau share link produk Shopee Affiliate ya di Shopee Video, pastikan akun Shopee teman-teman itu sudah memiliki toko ya. Kalau belum, silakan daftar terlebih dahulu pakai KTP dan identitas teman-teman ya. Kalau sudah daftar, sudah memiliki toko seperti ini, baru fitur menambahkan produk itu bakalan muncul di akun Shopee Video teman-teman. Oke, kita anggap teman-teman sudah mendaftar di Shopee Shop. Kemudian kita masuk ke menu video yang ada di bagian tengah ini. Kemudian silakan pilih aja buat video yang ada di pojokan atas. Oke teman-teman, selanjutnya teman-teman bisa menggunakan record kalau pengen. Kalau sudah ada videonya teman-teman bisa klik aja galeri ya. Kita bisa menambahkannya lewat galeri. Kita bisa berupa foto ataupun video ya, bebas teman-teman. Nah di sini saya akan contohkan aja dalam bentuk video ya. Kita coba cari aja videonya mana yang kita upload. Misalnya yang ini aja ya teman-teman. Kita klik aja lanjutkan seperti ini. Oke, untuk menambahkan produknya teman-teman di sini juga teman-teman bisa menambahkan musik ya kalau pengen, menambahkan efek, potong video, stiker dan teks. Kita klik aja lanjut. Kemudian teman-teman bisa menambahkan produk ketika teman-teman sudah mendaftar toko di Shopee. Kita klik tambah produk. Teman-teman juga bisa mencari produknya di sini. Ya, teman-teman bisa mencari produknya atau teman-teman bisa pilih di favorit saya kalau teman-teman sebelumnya pernah memfavoritkan. Misal teman-teman pengen menambahkan yang ini ya, ini aja sebatas contoh, tambahkan HP yang dipakai misal seperti ini aja teman-teman. Oke, kemudian ketika kita klik aja selesai. Gitu ya. Oke, kemudian tinggal kita klik aja posting ya teman-teman. Kalau ingin menyimpan videonya ke HP, teman-teman bisa aktifkan ini. Kalau tidak, teman-teman bisa nonaktifkan. Ini juga bisa kita aktifkan dan nonaktifkan ini ya. Secara share otomatisnya kita juga bisa aktifkan dan nonaktifkan. Teman-teman juga bisa menambahkan caption video di sini. Misal Maulid Nabi Muhammad ya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita klik aja oke, kalau sudah ya. Tinggal kita klik aja posting. Nah, itu dia cara share ya, cara share link Shopee Affiliate di Shopee Video dengan mudah ya teman-teman. Nah, ini berguna buat teman-teman yang sekarang juga fokus di Shopee Affiliate karena TikTok sedang ditutup ya. Mungkin itu saja informasi yang bisa kita bagikan. Semoga bermanfaat. Silakan klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dari kami sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.